Media Israel melaporkan bahwa sayap militer Hamas, yaitu Brigade Al-Qassam, berhasil menyergap dan membantai 10 tentara elit Israel di Shujaya, Gaza, pada Rabu. Kejadian tersebut dijuluki sebagai malapetaka Shujaya. Militer Israel mengumumkan nama 9 tentara elit Brigade Golani yang tewas pada Rabu pagi, dengan 4 lainnya terluka parah. Laporan menyebutkan bahwa para tentara elit tewas dalam penyergapan yang direncanakan dengan baik oleh musuh di lingkungan Shujaya. Pasukan Israel terlibat dalam bentrokan dengan kelompok perlawanan Palestina, dan sebuah alat peledak meledak di depan pasukan Israel, menyebabkan korban jiwa. Upaya penyelamatan oleh Brigade Golani di sebuah gedung yang disergap oleh Brigade Al-Qassam mengakibatkan korban tambahan.